Siapa? Talita. Talita ini adalah spesial banget. Dia bisa melihat makhluk halus. Indigo. Indigo. Wow. Kita lihat bagaimana serunya. Oke, jangan mana-mana. Ini kita lagi ada di perumahan apa namanya? Paradise. Dan tadi aja baru aja kita mau mulai ini vlog, baru aja mau berdoa tapi dia udah ngelihat duluan. Emang Livia nggak lihat? Enggak. Oh, buta gitu maksudnya? Alhamdulillah, oh, enggak. Bukan. Oh, bukan. Alhamdulillah aku nggak pernah ngelihat apa. Alhamdulillah, jangan ya. Tapi mudah-mudahan nanti di sana nggak ada apa-apa ya. Iya. Ya udah, yuk kita langsung ajak ke sana. Ini konon banyak sekali penduduknya. Iya, di sini banyak banget penduduknya, guys. Karena dia tuh gelap dan ini banyak banget ular di sini nih. Ular. Iya, karena di sini tuh gelap. Hah? Di mana? Halo. Oh, di situ. Teman kita bilang ada. Oke, jadi ada di situ, guys. Ada di situ. Aku udah enggak terlalu takut karena aku udah baca doa. Kan untuk main kan aku takut karena aku kita bukan maksud apa-apa ya. Permisi semuanya. Kita enggak bermaksud apa-apa. Di sini kita cuma mau bikin konten doang. Kita enggak mengatur apa-apa. Permisi semuanya. Assalamualaikum. Banyak. Oh, merinding gua. Banyak banget. Enggak apa-apa. Ini banyak pendampingnya jadi kita enggak perlu takut-takutan. Aku enggak terlalu takut kok lagi. Jangan ada bengong ya, jangan ada bengong ya. Ya jangan ada yang bengong. Kalau ada yang bengong bisa dirasukin, oke? Okay? Susah. Jadi sama Pak Haji aja ya. Kira-kira di sini ada apa aja sih, boleh enggak digambarin? Itu sini ada putih-putih. Ya, gimana bentuknya? Okay. Oh ya. Ini hitam dari jalan. Ini gede banget. Aduh, belakang gua ini. Terus apa lagi? Di mana yang gede? Oh, situ. Oke, di situ jadi ada yang besar. Itu besar banget. Kita enggak boleh bengong ya di sini ya semuanya. Karena kalau bengong kita bisa pasti pada kaget. Oke, kita sekarang mau kemana lagi nih? Ada lagi nggak di sini? Bentuknya kayak apa? Putih-putih. Oh, putih-putih aja sih. Di sini kan banyak ya. Mana yang paling kamu takutin? Oh, sini putih-putih. Dia menurut kamu kan biasanya kan kalau anak indigo bisa merasakan energinya. Ini energinya kuat nggak? Oh, nggak bisa ya. Ini mungkin nggak setengah. Apa ya, cuma setengah indigo guys, jadi ini gak terlalu indigo. Oke, okay. Dia cuma bisa merasakan atau mungkin bisa melihat
kejap aja. Sekarang ada lagi nggak nih? Kan biasanya banyak ya di sini. Waktu itu juga guys, ada jadi lagi. Di mana? Oh di situ. Dan guys, jadi aku di situ kan ada kayak taman gitu di sana. Nanti kita bakalan datengin kali ya, mau nggak ya? Di taman sana, taman TK Alifa gitu kan, karena di komplek aku ini ada TK. Dan TK itu waktu itu pas kita lagi kayak aku sama ngumpul gitu sama apa saudara-saudara aku, waktu itu sama Katita lagi uji nyali kan, kayak pengen yuk kita coba-coba gitu. Terus pas udah sampai sana, lewat sana, kita pada nggak berani. Udah sampai situ kita nggak berani karena nggak ada pendampingnya, jadi kita lewat sana. Kamu ngerasain nggak sih hawanya kayak panas di sini? Iya tahu, benar panas gerah. Makanya dari tadi aku kira tahu ini tuh ayah keringetan. Kayak hawanya jadi panas seperti ini. Oke, dan aku mau lanjutin ceritanya lagi. Terus tiba-tiba Katita ngeliat dong, mungkin itu hantu Belanda kali ya. Soalnya dia pakai gaun kan? Kuntilanak. Oh, kuntilanak kayaknya. Wah, kuntilanak. Tapi kita di sini kan nggak takut ya, karena kita hanya takut kepada Allah. Jadi dari tadi aku enggak kemana. Ya kan penonton, kita cuma takut sama Allah kan? Iya. Ya kan penonton, jawab dong iya. Kalau ramai gini takut ya mereka tak? Kalau ramai gini takut nggak mereka? Takut nggak sih? Malah mendekat. Cuman lewat-lewat. Ya mungkin karena mau lihat doang kali ya, mau lihat ini. Karena kadang-kadang ada yang buruk, mungkin atau yang jahat, ada yang biasa. Soalnya ada yang high very energy, kayak very very high energy. Terus ada juga yang low energy, ada yang high energy, ada yang very very high energy. Seperti itu. Wow. Kayak orang ya, ada yang high class atau enggak? Lanjut. Kita mau kemana lagi? Mau ke situ. Ya udah penonton, ayo silakan ikut lagi ya, kita ke sana. Ayo banyak. Hawa mulai panas. Ih, katanya jangan lewat sini. Kenapa? Bukan enggak apa-apa. Sini mungkin banyak banget kan. Oke, kita langsung aja kembali ke sini. Merinding. Sumpah demi Allah ini. Sini yang tadi. Oke guys, tadi kita kan mau menuju ke sana. Terus kita maaf ya guys, kita nggak bisa lewat sana karena kenapa sih Katita tadi katanya jangan lewat sana gitu? Karena situ udah gede banget, gue jangan lewat situ, takut. Emangnya gedenya kayak gimana sih? Gedenya semana bisa semobil gitu? Tinggi lagi, tinggi banget. Tinggi katanya tinggi banget. Wow. Kayak. Gila. Coba guys, ini rasanya di luar. Sini deh. Putar aja. Oke, kita mau ke taman TK, tapi lewat sana karena kita enggak bisa lewat situ karena katanya tinggi banget. Kata Katita ya kan? Sekarang kita lewat sana ya. Enggak terlalu banyak kan di sana karena terang. Soalnya guys, setahu aku hantu itu dia paling senang di tempat gelap. Jadi kita lewat terang aja, di situ kan terang gitu. Yuk, langsung aja yuk kita. Oke guys, jadi ini kan tempatnya terang, jadi enggak ada dong. Pasti ada sedikit-sedikit doang. Coba tanya, ada enggak? Ada enggak? Situ. Oh, di situ lagi berdiri. Oh, jalan. Oh, ya. Sekarang aku juga heran nih guys. Tapi di jalan. Waktu kemarin itu pas. Oh my god. Kenapa? Di dalam TK-nya ada. Iya. Pas di dalam TK-nya. Ih, bayangannya serem banget. Depan TK-nya. Yang di situ. Depan TK. Depan TK yang kulihat. Bentuknya? Takutnya. Bentuknya apa?
kaget. Boleh nggak kita balik ke sana nggak? Boleh. Ah, aku takut tau ya. Ayah. Nggak apa-apa, udah sini, sini kamu. Iya, iya. Baru nggak apa-apa. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Permisi, kita nggak niat buat apa-apa ya. Jadi di sini nih, depan TK waktu itu. Posisinya berdirinya di mana tadi? Di dalam TK. Oh, di dalam TK-nya. Di dalam taman kanak-kanak. Oke, jadi di dalam TK ini ada semacam kuntilanak. Tapi gimana ya? Takut loh. Jangan bengong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita lagi ajan, Pak, ini lagi ajan. Lagi ajan, jadi mereka enggak bakalan berani layak sini ya. Jadi untuk yang bisa ngekamerain orang, kalian gak boleh takut ya buat ngekamerain orang kayak artis, macam artis gitu ya. Karena kalau kalian takut tuh nanti kalian dipecat loh. Oh, itu anak kecil malam-malam, lihat guys. Kecil malam-malam naik sepeda sendirian. Ya Allah. Fokus. Hey. Lihat. Rasanya nih banget ini. Semenjak dibilang ada ATM pijit putih di TK ini rasanya bener-bener. Udah gak kuat. Oke, jadi kita udah gak kuat nih. Aku juga panas banget guys, beneran. Nggak betah di sini. Yaudah kita langsung aja ya. Oke, sorry, kayaknya ini kita mau closing aja deh, saya nggak kuat. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Kita mau kayunan. Share dan subscribe tentunya. Kita mau kayunan. Nantikan video saya selanjutnya. Sorry, saya close dulu. Saya udah nggak kuat.